silakan bisa maju ke depan untuk satu orang saja. Belakang-belakang. Kayaknya Mas Anang ini suka yang belakang-belakang ya. Jadi beli mau belakang. Oke, silakan. Wah ya, ini kelihatan ya. Ini memang jatuhannya banget ini. Oke, silakan. Dengan ibu siapa? Ibu Desi dari Klaten, Kak. Dari Klaten, iya. Boleh minta testimoni yang untuk apa ibu? Alhamdulillah, saya itu belum, gimana ya? Rutin sih minumnya, cuma kalau sih, sakit aja sih, ada sih minum itu. Tapi kalau semisalnya mau lebih rutin lagi, kemungkinan bisa nanti lebih hijau lagi wajahnya. Betul, ini harus benar-benar rutin, Pak. Hasilnya lebih maksimal. Terima kasih Ibu. Oke, sekarang Ibu Desi. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang dengan kakak siapa sebutkan? Oke, perkenalkan nama saya Anda, saya dari Sebojo. Pengalaman minum itu sebenarnya kalau berat badan saya itu termasuk yang kemarin itu nggak ideal gitu ya. Kalau idealnya kan saya 45 dan alhamdulillah setelah minum Depo itu saya udah stabil 45 terus nggak pernah naik nggak pernah turun. Terus ada ini, ada testimoni yang ternyata lebih bagus lagi daripada ini berat badan saya ideal. Ternyata di Guli juga menurut saya itu lebih bagus, terus sama lebih enteng aja di badan, jadi jarang sakit juga. Kalau untuk pencernaan, alhamdulillah jadi lebih rutin. Kalau sebelum minum Depo itu biasanya 3 hari sekali itu belum pasti ya. Setelah minum Depo setiap pagi itu pasti lancar. Buat teman-teman yang belum minum Depo, saya sarankan untuk stok Depo sama minum Depo. Oke, terima kasih Kak Aida. Wah, itu tadi kita ternyata banyak ya di sini korban-korban Depo yang sudah mengalami penurunan berat badan dan juga pencernaannya sehat. Ya, ada ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita cukup sekian dulu ya dari Depo dan Amoku. Oke, satu lagi. Perawatan tubuh sehat bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Selamat buat orang tepuk ya. Oke, selanjutnya ya Mas Anang. Boleh. Next ada dari produk Vita Noftin dan Rosvi. Tepuk tangan yang mana? Silakan tim yang luar biasa. Jangan lupa aja. Teman-teman, sebelum kita mau sharing-sharing nih, tadi sudah pada dapat saset dari Rosvi dan Vita Noftin? Ya. Bagus. Sekarang boleh kita waktunya buat teman-teman di sini keluarin saset Vita Noftin dan Rosvinya. Keluarkan semuanya. Ayo, 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 tunjukkan ke kita. Oke. Mana, mana? Ada yang belum dapat? Harusnya semua dapat ya. Pasti dong Kak, karena semua yang mendaftar dapat saset dari Rosvi dan Vita Noftin. Mana tunjukkan, oke. Boleh ditunjukkan, kita boleh foto bersama dulu ya. Nah, kita akan foto bersama dulu, minta waktunya. Mas, multimedia bisa ke atas untuk memfoto kita. Di sini. Nanti kita harus ini dong, apa? Atau seperti apa? Ya, benar. Nah, kita mari ke sana ya. Oke. Minta bantuannya untuk di atas semua Vita Noftin dan Rosvinya. Oke, okay. Kita foto dulu ya. Oke, okay. Gini kelihatan gak Mas?
Oke, kita hitung. Sambil bilang crossfit dan kita crossfit nih kan? Ya. Kasih hitung, minum ya. Termanisnya ya teman-teman. Oke, satu. Yuk kita tes vokal adik-adik turun dulu. Yuk, oke. Kita tes semangat ya, ibu-ibu di sini, bapak-bapak semuanya, kita mau tes semangat. Kita mau bagi tim dari tim sebelah bapak-bapak. Oke. Okay. Dari sini tim Rosi, dari sana Vitana ya. Oke. Okay. Oh, siap. Boleh. Sekarang Pak Misantan, halo mungkin boleh jawab. Jangan mau kalah, oke? Okay? Halo, hai. Kalau itu kurang asing. Kalau bilang, ikutin ya. Gimana? Oke. Okay. Gimana ini ya? Kayaknya masih sama-sama datar ya? Belum ada yang semangat nih. Belum. Coba tunjukkan timmu. Oke. Okay. Ada yang mau mandu satu orang? Boleh kakak di belakang maju, kita kalahkan tim sebelah. Oke kak, boleh lebih cepat? Oke teman-teman, kita dengarkan dari kakak yang ini. Harus heboh ya kak, siap? Oke. Boleh kita pandu tim kita ini, biar kalah yang sebelah. Siap? Dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kronis dan degeneratif.
Dan kita kerucutkan lagi, penyakit itu biasanya dalam testimoni-testimoninya itu bisa untuk menghilangkan pegel-pegel, asam urat, kolesterol. Ya, ini berarti udah pernah dong? Ini juga Bu. Nanti dicoba Bu, kan saya sudah kasih ya. Nanti dicoba. Oh udah minum? Rasakan sensasinya nanti ya. Luar biasa. Iya, manfaatnya itu. Ada yang kolesterol juga, asam urat, asam lambung juga bisa, mah juga bisa. Nah, cara minumnya bagaimana? Cara minumnya itu tinggal konsumsi 2-3 kali dalam sehari. Itu untuk penyakit-penyakit yang kronis dan degeneratif tadi. Kalau misalnya untuk daya tahan tubuh, bisa dikonsumsi 1-2 saset per hari. Begitu ya Ibu? Untuk tadi itu saya kasih 2 saset, berarti bisa diminum dalam 1 hari. Pagi, malam bisa, siang dan malam bisa. Insya Allah rasanya nanti pagi badannya pegel-pegelnya gitu. Untuk kita pasti sedikit dari kita pasti. Kalau ya. Pasti itu apa? Kalau pasti itu karena cuma dia pasti apa? Oke. Terima kasih Kak Alfa. Jadi teman-teman sudah pada tahu Rosfi? Oke, sekali lagi sudah pada tahu Rosfi? Oke, Rosfi ini merupakan minuman herbal yang pastinya membantu mengatasi masalah kewanitaan. Apa-apa aja masalah kewanitaannya, Fani percaya teman-teman semua yang di sini sudah pasti tahu. Yang pertama keputihan, ada PCOS, ada haid tidak lancar, dan banyak permasalahan kewanitaan yang lain yang bahkan dapat membantu mengatasi terjadinya kanker dan dapat membantu untuk promil juga. Kenapa bisa mengatasi dan membantu untuk masalah-masalah tersebut? Karena Rosfi ini kandungan herbalnya dapat menyeimbangkan hormon. Oke, jadi Rosfi ini dapat menyeimbangkan hormon. Nah, ketika hormon kita seimbang, otomatis masalah kewanitaan kita bisa berkurang ya teman-teman. Oke, sudah rutin konsumsi Rosfi-nya? Ada yang belum pernah konsumsi Rosfi? Ada yang belum pernah? Kalau istrinya konsumsi Pak? Alhamdulillah. Kalau bapaknya mungkin nanti bisa beliin untuk istrinya. Ya dapat bonusnya, luar biasa. Oke. Bonusnya apa Pak? Apa ya? Oke, teman-teman. Ada yang belum pernah konsumsi Rosfi? Mari kita ajak untuk konsumsi Rosfi. Ada yang belum pernah? Sepertinya sudah pernah semua. Iya ya, mungkin ya. Kalau misalnya sudah pernah, Fani mau kasih satu hadiah. Boleh Fani dulu ya? Oh iya, monggo. Ada yang belum dapat gelas mug Rosfi? Wah, wow. Semuanya. Sayangnya mugnya cuma ada satu. Oke, okay. Kita cari yang paling spesial aja deh. Silakan Kak Fadil Delvi bisa memilih untuk kita mau bagi dua saja. Kalau gelas mug ini Fani mau kasih sama ada deh. Oke. Nah, teman-teman. Teman-teman hadir di ruangan ini, di gedung NASA ini pasti ada yang jauh-jauh ya. Perjuangannya juga luar biasa untuk menuntut ilmu hari ini. Betul. Nah, ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Banyumas. Kak Siti Fatonah dari Banyumas. Kak Siti Fatonah dari Banyumas ada? Apakah tidak hadir? Kira-kira konfirmasi padahal ya. Ada Kak Siti Fatonah dari Banyumas atau yang bernama Kak Siti Fatonah? Oke. Okay. Ataukah kita ganti pemenangnya? Masih mendapat kuisnya? Oke, okay, boleh. Boleh. Siapa yang bisa menjelaskan? Atau kasih testi aja deh, kasih testi tapi yang menarik, yang enggak kalimatnya itu-itu aja gitu. Siapa? Ayo boleh. Fani hitung sampai 3 supaya yang duluan angkat tangan ya. Mungkin makanya tunggu, jangan berdiri, belum dipilih. Silakan tunjuk tangannya dulu, tangannya diturunkan.
Oke. Nanti boleh ke kanan kiri, terus gimana nih setelah kakak konsumsi roasting? Saya Eki dari Semarang Barat. Udah punya anak, jadi konsumsi Rosvi itu penting sekali. Karena setelah minum Rosvi itu kayak jadi lebih bergairah gitu ya. Jadi kayak minta terus gitu. Yang biasa lalu kita punya ya. Terus untuk perawatan memang perempuan itu penting. Jadi wajib minum Rosvi. Terima kasih. Sudah dengar tadi dari kakaknya wajib minum Rosvi. Biasanya kalau wajib itu gak bisa enggak ya, yang namanya wajib, kecuali kalau sunnah. Oke, kakak Ova boleh mau kasih kuis untuk Vita Rosvi. Oke teman-teman, gantiannya Kak Fatmi Raffi. Terima kasih Mbak Denisa Ova. Oke teman-teman, karena tadi Rosvi udah membagi hadiah, saya juga gak mau kalah untuk membagi hadiah dengan ditemani Vito. Ada yang tau gak ini buah apa? Bukan terong? Bukan? Ada yang menebak terong? Jawabannya ada debat terong, kota asih hadiah loh. Jadi ada debatnya. Ini manggis ya, termasuk dari kandungan Vita Rostin. Untuk yang mau dapat hadiah, tadi karena udah testimoni ya. Kalau saya minta testimoni Vita Rostin, ada yang mau ngasih gak? Ada apa itu? Tapi dia dari pojok tadi jam pertama, Ibu. Ibu yang di pojok kanan tadi yang pertama? Sana. Oke. Vito, ketemu dengan dulu di sini. Ayo Vito. Biar aku sendirian, kita nyusulin Ibu yang mau memberikan testimoni. Mungkin ibunya boleh maju kak, kalau Vito-nya kesusahan jalan ya? Vito kesusahan? Ibu yang tadi pakai baju coklat kalau nggak salah? Pojok. Nah, ini. Di sini aja kak Oma, boleh pokoknya sepanjang jalan ke depan aja ya. Oh, kasihan Vito-nya. Ayo Vito, yang semangat dong. Oke. Vito, sini. Ini tadi udah ya, tim Rosvi, gak apa-apa. Tim Rosvi, gak apa-apa, ini Vito kan Vito. Iya, oke, belum pakai. Oke, boleh memberikan testimoni tentang Vita Rosvi. Kalau misalnya udah bisa, kalau udah memasuki Vita Rosvi, silahkan. Selamat pagi semua, saya mau kasih testimoni Vita Rosvi ya. Dulu itu saya migrain, Mbak. Oh iya, tapi setelah saya itu enggak maksudnya minum Vita Rosvi bukan karena migrain, tapi karena saya itu kan dengan saya itu habis minum Vita Rosvi itu kan dia itu menjahit itu enggak pegel, jadi bangun tidur itu badannya fresh itu enggak pegel. Nah saya ikut-ikutan minum gitu, tapi saya itu dapat satu pom itu loh Mbak, migrain saya alhamdulillah berkurang dan saya terusin dan alhamdulillah sekarang saya udah enggak migrain. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terus berhenti fresh gitu. Sering di CSD. Semoga sehat selalu dan tetap minum konsumsi Vita Rosvi ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kak Ova ya, sini dulu deh. Gimana? Topi yang dipakai ini gak mau dikasih apa ke peserta? Iya, dia mau topi ini. Ini Rosvi juga punya ini loh. Ada yang mau beli bagnya? Kalau gak semangat gak dikasih. Iya. Mau? Jadi bagi lagi deh. Silakan Kak Fatmi Raffi dulu, apa kuisnya, apa tantangannya untuk mendapatkan tote bag cantik dari Rosvi. Oke, kali ini gak kuis, Fatmi mau boleh deh testi dari Banyumas, silakan ya, dari Banyumas. Banyumas ini, heboh terus ya, Banyumas. Oke,
mungkin kalau kita minta testi dari antara bapak bertiga ini boleh mungkin? Testi roski berarti? Suami dan istri. Wah, kompak sekali banget. Oke, luar biasa. Berpinjam mic-nya dua. Boleh diceritakan sedikit? Berdua boleh, Pak? Boleh, Bu? Berdua apa sendiri? Berdua boleh. Berdua. Sekarang. Semangat, Pak. Udah ya? Aduh. Perkenalkan, saya Sulam bersama pasangan saya. Saya dari Banyumas. Kalau soal minum-minum roski. Minum roski. Mau lagi jawab? Bawaannya ya tambah anu. Ya tambah anu lah. Gak perlu panjang lebar, yang jelas kalau saya pribadi merasakan lebih bersih dari sebelumnya. Terus kalau ini apa? Minta anu lagi. Baik, terima kasih. Nama saya Ica dari Banyumas. Saya memang sering konsumsi roti di samping menjaga kesehatan wanita. Di situ juga suami merasakan yang gitu deh. Saya bingung mau ngomong jadi takutnya aduh mau pengen minum resti. Jadi untuk mitra rasa yang ada di sini maupun di luar sana, silakan untuk mengkonsumsi resti. Jangan roti. Ya. Supaya yang biasa satu kali nambah lima kali. Tepuk tangannya yang semangat dong. Gimana? Ya. Mas Apri, syuting lagi dong. Saya sedang di depan kamera biar viral. Pusing gue ini. Sini. Ini kan supaya nanti malam tambah geram. Gitu ya. Sengaja saya lama-lamain. Saya datang sini. Sehat bersama Rosi, makin lama makin geng. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu dari Banyumas. Oke, tasnya dikasih dong Kak Fatmi Delvi. Oh iya, lupa. Ini tuh. Iya, numpang mengangkat dia. Nah, selanjutnya terakhir ya dari testimoni Vita Mestin. Siapa yang mau ngasih testimoni dari Vita Mestin? Kayaknya kalau dari Pak Fati pilihnya dari Banyumas, saya mau pilih yang dari Karanganyar. Mana ada dari Semarang? Karanganyar. Ada. Ibu Maju Kuning. Semarang ya, kita ada. Atau yang Karanganyar. Oke. Semarang ya, boleh yang di pojok ada tadi dari Semarang. Mana? Tidak ada. Yang mana? Yang silver merah bawah. Yang mana? Oh ibu, silakan ibu masuk ke depan. Dari Semarang bukan nih? Oh dari Cilacap, orang lebih jauh. Boleh bu masuk ke depan sini. Dari tadi. Oh dari tadi. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dong. Ini dari jauh-jauh dari Cilacap loh sampai sini. Hai mbak, ada mbak siapa? Saya Nurwaningsih. Nurwaningsih? Oh iya. Dari Cilacap jam berapa? Tadi berangkat jam 5 pagi.
masih ada ya, nggak apa-apa, yang penting minum sama juga. Alhamdulillah minum. Terus suami saya kan di luar negeri ya. Nah, dia sering ngerasa pegel gitu kan. Terus saya baca-baca produk rasa apa sih ya. Oh yang enak gitu kan, kata sama yang seger jangan yang ini gitu, yang minuman. Nah terus ketemu sama Vitanostain. Alhamdulillah saya paketkan ke Korea sana, ke Siolumi. Alhamdulillah katanya sip. Wow, jadi kita bekerja di kamar Vitanostain ya. Iya, jadi badannya selalu fresh meskipun sering lembur gitu di sana. Alhamdulillah Vitanostain sangat membantu untuk mengatasi badan-badan yang capek. Jadi semangat terus untuk selalu bekerja. Iya, benar banget. Jadi pertanyaannya,
silakan. Oke, okay. Yes. Oke, okay, ya. Ini yang mendapatkan muangku yang mana dulu? Oke, okay. Kalau tepat saya kasih. Kalau tidak, Anda bayar saya 50. Kan mudah, ini mudah. Enak dulu jauh udah dikasih uang. Iya, Bang. Kita cuma gitu loh, kita bantu kayak gitu dulu, oke? Okay? Sudah merasakan? Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma dirasakan aja kan, begitu. Saya juga gitu, biasa. Kan cuma merasakan pegang dulu. Namanya siapa, Mbak? Oke, okay, tadi jawabannya apa sudah? Judul ya? Oke, okay. Apa jawabannya? Judulnya dari Kita Pasti. Kita Pasti. Oh iya, berarti yang sudah sekitar 1 atau 2 ini ya? Oke, okay, bisa. Langsung. Judul dari Dueto. Judul dari Dueto, langsing dengan Dueto, langsing tanpa olahraga, langsing. Gimana-gimana ngomong Dueto-nya gimana tadi, Kak? Dueto. Ini kalian kan dipikirnya duit-duit gitu kan? Duit-duit gitu ya? Mantep emang. Bisa diulangi, Kak? Dueto ya, bukan Dueto. Saya Emmy dari Magelang. Oke. Okay. Saya Rosvi ya. Oke, okay, Rosvi ya. Rosvi solusi kesehatan kewanitaan wanita masa kini. Ulang dulu pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja ya. Anda kami sosolan ya, jadi pelan-pelan aja. Oke. Okay. Ini ngomong tuh. Oh, namu, jelas. Tapi kalau kita jadi sombong, guling-guling. Apa kalau kalau kita salah ngomong, terus dia mudah makannya. Oke, okay, silakan. Ya. Rosvi, solusi kesehatan kewanitaan wanita masa kini. Luar biasa, gila-gila begitu ya, luar biasa. Gudeg-gudeg, betul. Yuk, berikut ya. Yuk. Halo semua, perkenalkan saya Laila dari Demak. Hei, Demak. Langsung monggo silakan. Buat akun TikTok yang berjudul produk Vitanostain. Yes. Yang suka TikTok kan mana suaranya? Yang si baru adiknya sama apa mati bayar tau. Ya judulnya ini yang simple tapi teringat. Oke, okay. bagus nih wih bagus banget, luar biasa. Oh, sorry saya antusias, maaf sih. Judulnya okay. Gini aja, Vitanostain AC gitu. Bosen saya baru memahami. Aku lo dong telat. Ulangi, sabar. Oke, ya. Gimana? Vitanostain AC. Anda, ini gudeg-gudeg, sampai gudeg-gudeg. Gimana? Lagi. Vitanostain AC. Tepuk tangan dulu, Vitanostain AC, kami luar biasa. Wow, kamu gak mudahnya. Foto dulu. Uploadnya dilihat. Foto dulu ya. Oke. Saya punya tugas mau bagikan ini ya. Ada tambahan nggak? Saya boleh minta ada lagi nggak? Boleh, ini mas ada. Nggak ada lagi. Tujuh aja. Baik, siap. Foto dulu, silakan. Satu, dua, adi di sini. Ini kok malah tidur di sini? Adi ini ngompo ya. Sabar, saya sabar sih. Satu, dua, tiga, sudah? Yes. Oke, terima kasih. Untung gue sama ibu nih ya. Selanjutnya kita mau. Enggak, ini aja dulu ya. Oke, kita bagi hadiah. Ada yang tadi yang lari mana? Coba ibu tadi teman. Ada yang mana? Tadi. Oke, sudah ya. Yang sekarang hadiah tadi lagi jelas. Sekarang silakan ke ibu bapaknya yang sekarang bagi kita bareng di sini ruangan ini.
silakan ambil sandal atau sepatu kiri bapaknya atau ibunya, bawa ke depan. Sini seperti ini, kakak Zenia. Sini, sini. Lepas, lepas, sini, sini. Dapet, terima kasih. Oke, okay. Sini. Gak boleh anaknya yang bawah kok, anaknya yang bawah. Anaknya yang bawah. Anaknya yang bawah. Terima kasih, dadah. Oke, okay. Sekarang masih bersama dengan anak-anaknya. Mohon maaf, Sep, anak-anak yang tadi itu kayaknya mereka itu butuh effort gitu. Anak-anaknya. Sekarang minta ke bapak ibunya koin yang digunakan buat keroan biasa dengan taksi ya. Oke, selesai ini 1, 2, 3, 4. Gak ada dia lagi, gak ada ya? Duanya selesai ya? Selesai dulu ya? Oke. Ada yang selesai dulu ya? Namanya siapa? Tunjukin, ya buat terangkan ibu. Ust gila, ibu yang atau gambaran di rempah. Namanya siapa? Syahtu. Siapa namanya? Siapa? Syahtu. Syahtu. Jadi koinnya kayak gini gak boleh? Tunjukkan, coba siapa? Tunjukkan koinnya mana? Koinnya mana koinnya? Tadi naik bawa apa? Lu bawa apa naik? Koinnya ketinggalan ke perutnya. Jadi kan ini kuis koin deh. Koinnya ketinggalan. Lalu yang melayu dewe deh. Namanya siapa? Oke coba tunjukkan. Koinnya kayak gini ya? Kota yang ini ya? Dipakai coba tunjukin ya dulu. Bagus ya, wow. Mesti sering kenal orang ya. Tadi adik gimana coba? Ya coba. Ibunya mana ibunya? Ibunya mana? Coba tarik ke ibunya dulu sebelah sana ya. Ibunya diajak kesini. Ayo lari. Mana ibunya deh? Ibunya mana ibunya? Ibunya mana? Ibunya mana? Ayah ibunya, ayah ibu sini bu, sini bu, luar biasa banget. Anak-anaknya dikasih nama Syahdu, ibunya juga pasti namanya Syahdu. Bukan, Romi Rama. Romi Rama, ayah saya. Ini ya bu ya, foto dulu ya sama ibunya di atas ya. Ini bagus banget namanya ya, oke. Bu di pasana bu, bu di pasana, bu di pasana, bu, oke. Gak sama, oke. Saya mau ini mau loncat ya. Ibu, loncat ya, jangan pake. Foto dulu. Ibu semangat ya. Ayahnya ikut semangat nih. Terima kasih banget ya. Oke. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan bisa tunggu kembali. Oke. Selanjutnya kita akan pengumuman yang tadi sudah foto booth nih. Ya, foto booth aja. Cek ke kiri kanan ya. Pemenang pertama. Pemenang pertama untuk foto booth saya ucapkan selamat kepada ini dia. Saya baca ya. Namanya Nasa underscore Rusia official. Bukan Mas Bukan. Ini bukan. Namanya Bidadari ya sih. Bidadari. Bidadari. Bukan. Bidadari ya. Bidadari. Silakan yang merasa ini fotonya bisa silakan maju. Silakan maju. Yang kedua. Apa yang kedua? Silakan pemenang kedua. Ya, yang merasa ini fotonya silakan maju ke depan. Suaresi. Akun Instagram Sisi. Kemudian pemenang ketiga next. Yes, oke. Okay. Ini namanya Mbak Dek. Silakan yang merasa fotonya naik, Bu. Silakan maju. Maju. Selamat kepada para pemenang jadi foto. Ada tiga ya? Ada tiga ya? Ada tiga. Tiga saja. Satu lagi? Tiga aja. Tiga saja. Tiga saja. Tiga atau empat? Empat. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Wah, bapak sama anaknya nih. Yes, saya Pak. Maju Pak. Ini semangat sekali nih bapaknya. Mas. Wow. Geser boleh, geser boleh, geser boleh. Boleh, silakan. Hadiahnya. Yes. Silakan diserahkan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mengirimkan foto-foto luar biasanya. Dan kita langsung memberikan bentuk apresiasi masing-masing satu ya, Bapak. Oke, foto dulu yuk, foto dulu yuk. Oke. Terima kasih untuk semuanya.
hari ini yang luar biasa, kita belajar banyak begitu bagaimana bisa mendapatkan cuan yang luar biasa. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Seperti biasa di penutupan kita akan joget bersama. Berdiri dulu ya, sebelum kita nanti meninggalkan tempat ini. Saya ucapkan terima kasih banget sudah berbagi, membagikan waktu buat kita. Harapannya satu, targetnya terpenuhi ya. Apa yang jadi keinginan dari masing-masing bisa diwujudkan untuk tahun ini. Amin. Oke. Yes. Kita akan mau mere bersama-sama. Yes. Adik-adiknya boleh maju boleh kok. Satu aja maju boleh kok. Ya. Adik-adiknya ikut joget bareng kita. Sini, maju sini. Maju sini. Naik boleh. Naik sini. Dari tadi pergi naik kan. Naik sini boleh. Naik sini. Naik boleh. Naik atas boleh. Sini dari tadi opi naik kan. Sini boleh naik sini. Yuk naik. Mau merah ya. Oke. Yuk naik semuanya yuk. Sini ini. Yang kecil-kecil naik yuk. Naik sini boleh. Sekarang boleh naik boleh. Sini. Tapi joget ya. Oke, sini yuk. Musiknya yuk langsung kita.